Okay guys, selamat siang. Minggu 15 Agustus 2021. Pandemi COVID masih sedang berlangsung di tanah air. Dan segala upaya memang sudah lakukan. Ini saya di rumah, saya terus terang aja, baru buka maskernya. Ada saya dapat kiriman dari anak mengenai kalung untuk penyaring udara. Jadi penyaring udara, jadi udara yang akan menerpa kita ini dapat disaring melalui alat yang bernama personal air purifier. Jadi ini alatnya. Ini saya juga bingung kok berupa ini aja. Saya pikir untuk penutup hidung ya. Cuma di cas ya. Ini cas. Ini alatnya model gini. Dan ini sebagai tempat ya, untuk kalung ya, dipergunakan saat keluar rumah, itu kata anak saya. Jadi saya ikuti aja. Nah, ini modelnya. Dan ini digantung. Dipakai ya. Ya, ini alatnya. Jadi ini namanya ini buatan Korea kalau salah nih. Tapi tulisannya buatan Korea. Personal air purifier. Ini alatnya yang belum jadi. Di sini dari bahasa asingnya ada tulisan clean air everywhere, jadi membersihkan udara dimanapun berada. Jadi udara sekitar kita dibersihkan oleh ini, itu maksudnya mungkin. Di high density dan negatif ion, jadi ini tidak ada ion-ion yang negatif ion masuk ke tubuh kita. Jadi ultra quiet design, jadi desainnya ya luar biasa, long battery life, baterainya tahan lama. Jadi di charge charging time about 2 hours, artinya waktu untuk mencas ini 2 jam. Product weight 48 gram, artinya beratnya ini 48 gram. Yang jelas ini negatif ion, artinya tidak ada radiasi ya, masuk kita ion radiasi. Ini alat untuk anti COVID. Jadi kalung ini dipakai setiap hari. Demikian netizen. Belum saya tahu kegunaannya, tapi ini anak saya
mengirim dari Jakarta. Mudah-mudahan bisa memprotek kesehatan kita. Bravo, Edison. Selamat sore. Salam sehat.